Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Reformasi 1998 benar-benar mengubah sistem tatanan pemerintahan Indonesia dan kehidupan rakyatnya dalam berbagai bidang. Tepat pada 21 Mei 2024 nanti, menandai usia reformasi ke-26. Untuk mengenang peristiwa bersejarah ini, berikut Ainews rangkum detik-detik bersejarah proses reformasi menentukan masa demokrasi. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Krisis moneter dan tuntutan Soeharto lengser. Pada 1997, krisis moneter menghantam Asia, tak terkecuali Indonesia. Bersama Thailand dan Korea Selatan, Indonesia babak belur. Imbasnya tak hanya perekonomian Indonesia kolaps, dunia sosial dan politik pun bergejolak hingga menuntun pada lengsernya Presiden Soeharto. Ya, Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus mengalami dampak pahit krisis moneter 1997. Ekonomi Indonesia yang amburadul, diikuti harga sandang, papan, apalagi pangan melonjak drastis, membuat masyarakat tidak puas akan kepemimpinan Presiden Soeharto. Kondisi ini menyulut ketidakpuasan rakyat dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Kerusuhan pun terjadi hampir di setiap daerah di tanah air. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mendapat banyak tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari pihak luar, Amerika Serikat Bill Clinton secara terbuka meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sementara di dalam negeri, mahasiswa juga melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran, menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Puncaknya, tragedi Trisakti 12 Mei 1998 terjadi. 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak saat sedang berdemonstrasi dan memicu kerusuhan Mei 1998. Karena peristiwa ini, tekanan yang diterima Presiden Soeharto semakin meningkat. Sekitar 15.000 mahasiswa turun ke jalan dan mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibat proses politik nasional menjadi lumpuh. Soeharto yang sudah semakin terdesak masih terus berusaha mempertahankan jabatannya. Dia pun melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Akan tetapi gerakan mahasiswa mampu membuktikan kekuatannya. Soeharto pun menyerahkan kekuasaannya. Soeharto lengser, era reformasi dimulai. Tepat pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan mundur sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti
dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Melalui Undang-Undang Dasar 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sejak saat itu kepemimpinan pun beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie yang menjadi tanda dimulainya era reformasi. Dengan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto, maka dimulai era reformasi yang mengedepankan tujuan, yakni menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai Presiden Indonesia periode ke-7 dan menjelang mundurnya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan menetapkan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Reformasi juga menjadi tanda bagi demokrasi yang terubus. Setelah mati suri di bawah kuasa tirani Soeharto selama 32 tahun.